boleh Mas Erwin. Itu kenapa Mas Erwin? Kenapa? Biasa. Kan saya sering memimpin acara paduan suara. Memimpin. Paduan suara. Silakan, silakan, silakan. Udah lama gak ketemu Lea. Silakan Lea, ini udah ada Mas Erwin, silakan langsung ngobrol. Mas Erwin, ada yang mau disampaikan sama Lea? Tadi Lea berbicara bahwa yang mendukung besar terhadap karirnya adalah Mas Erwin. Iya. Apa menurut Mas Erwin? Bisa diem gak tangannya? Kok gak bisa? Ya udah, silakan. Ya, saya sih seneng aja ya. Lea tuh menurut saya orang yang benar. Oh, gara-gara tongkat. Gara-gara ini kali ya. Gara-gara tongkatnya. Bapak ngomong aja. Bapak ngomong aja. Punya potensi yang luar biasa. Oh, gitu ya. Mas Ule. Tapi benar, Mas Erwin ini apa namanya memberikan... Latihan-latihan. Besar. Sama... Kayak ini ya. Iya. Ini gak ada ini. Salam. Bapak gak percaya ya nih, coba. Ayo Pak. Coba kalau gak percaya, Bapak pegang. Coba. Tuh. Ini bahaya ini. Ya emang. Apa yang akan disampaikan sama Mas Erwin ini? Ya, saya senang mudah-mudahan. Aku bahaya. Yang sembarangan loh. Ya, saya sih berharap mudah-mudahan Lea bisa tetap berkarya di musik. Berkarya juga. Itu bahaya tuh gara-gara itu tuh. Ada yang mau disampaikan, Teh Lea? Mas Erwin, obatnya bawa. Ini harusnya jangan dipegang di sini. Nah. Tuh, diam kalau di ketek. Silakan. Diam enggak boleh Mas Ule. Itu tuh lah. Dampaknya begitu. Dampaknya begitu ya. Repot ini ya. Iya. Ya, silakan. Saya berdoa mudah-mudahan Ria bisa rematik. Nah, ya. Jawab, buruan jawab. Apa makasih ya Mas, sama, makasih. Sama-sama. Ininya tuh. Ketarik itu. Mas Erwin, kalau begitu terima kasih sudah hadir di ini talk show. Ini satu kehormatan banget buat maaf, saya. Ini maksudnya sebetulnya Mas Erwin siapa ya? Ini Mas Erwin Gutama kan? Oh bukan. Ini siapa? Erwin Gundala. Oh. Salah. Pulang ya. Pulang ya. Sama-sama. Gundala. Maaf ya Mas Erwin. Saya nungguin ini dari tadi. Oh, cuma nungguin uang itu. Saya pamit dulu ya. Oke. Oke, ini Erwin Gutama. Gundala. Film tahun 80-an. Mari. Makasih. Iya, mari. Ya. Makasih.